Kaiser guys. So sekarang kan musim raya. So macam biasa artis-artis kesayangan Malaya ni mesti akan post gambar raya diorang dekat Instagram kan? So korang agak-agak siapa yang paling meletup ke babom tahun ni? So let's get started. So kita start daripada yang biasa-biasa je dulu, okay? So yang duduk di tangga yang ke-10 ialah Emma Maimbong. So kalau kita tengok baju Emma kali ni, simple gila weh. Tapi nampak sweet je kan. Tengok Emma pakai, nampak ayu je. So lepas tu kalau tengok Instagram dia, adik-adik perempuan dia semua pakai baju yang sama. Comel je, simple je dorang kali ni. Kan pakai baju polos, kain batik. Nah, pakai tudung lah, satu pakai tudung. Di tangga ke-9 pula, jatuh kepada Siti Saleha. Kalau tengok baju raya dia kali ni pun simple juga. Kain plain, kain dengan baju dia dua-dua plain. Dah macam baju budak sekolah pun ada dah. Tapi kalau tengok baju dia yang bercorak sikit, lawa jugalah. Kan? Yelah, dia kan muka-muka pen Asian. Lepas tu dah pakai baju kurung, memang nampak lawa. Tapi sekarang dengar-dengar Siti Saleha tengah bercuti dengan boyfriend dia. Yang berada di tangga ke-8 pula, jatuh kepada Malaysian's favourite, Nora Danish. Ha, Nora Danish pun tampil dengan gaya yang simple je untuk raya tahun ni. Macam orang lain juga, Nora Danish pun sedondon dengan family dia yang lain. So kalau tengok, dia pakai baju jenama dia sendiri, Owl by Nora Danish. So kalau kita tengok Instagram Nora, beraya sahkan kan dia. Happy je tengok. Dia celebrate raya dengan family dan kawan-kawan dia. So dengar-dengar, kahwin dengan Nadim. Kan bila nak kahwin ni, Nora? Okay, di tangga ke-7 pula jatuh kepada artis yang paling banyak kontroversi tahun ni, iaitu Ukasha Sandra. So I personally memang suka gila dengan design baju dia. Simple, lepas tu warna baju dia lawa gila, regular. Baju color dia tahun ni kena je dengan warna kulit dia. So Ukasha turut celebrate birthday dia yang ke-24 masa raya pertama hari tu. Tapi perasan tak dalam gambar-gambar dekat Instagram Ukasha, mesti ada Tengku Bakar tu kan? Agak-agak ada apa-apa tak dia dengan Tengku Bakar tu? Di tangga ke-6 pula, ialah si cantik Fazura. So baju Fazura kali ni pun simple je tapi lawa gila. Kalau kita tengok style Fazura masa raya hari tu, style dia memang macam style kerabat-kerabat sikit kan? Sesuai je Fazura dress up macam tu. So sekarang kita masuk ke top 5 styles raya selebriti. So yang menduduki tempat ke-5, si kecil molek Elvira Loy. So kalau kita tengok baju dia kali ni memang lawa, sesuai je dengan dia. Dia pakai baju peplum floral design fabric. So memang kena dengan usia dia yang muda lagi. Tapi kalau kita tengok masa raya pertama hari tu, dia pakai something yang lain daripada yang lain. Dia pakai jubah dan khimar dengan adik dia Esliza. Manis dia tengok baju dia dengan Esliza masa raya pertama. So yang menduduki tempat ke-4 ialah Datin Maria Farida. Kalau tengok baju Datin Maria Farida memang cun. Merah menyala pula tu memang kena sangat dengan dia. So macam yang lain-lain juga, Datin Maria pun sedondon dengan family dia kali ini. Kalau perasan, anak-anak tiri dia pun ada beraya dengan dia. Kan, bulan-bulan baik ni, agak-agak Datin Maria dengan Karen dia nak berbaik. Top 3 untuk episod kali ini ialah Marion Conter. So macam biasa, Marion every year pun memang akan pakai baju-baju Rizalman. So macam tahun-tahun yang sebelumnya, dia memang akan pakai sedondon dengan family husband dia. So untuk tahun ni, diorang pakai colour emerald green. Memang lawa gila baju dia kan? Yelah, orang dah lawa, pakai apa pun memang lawa. So sekarang ni, Marion tiba-tiba popular di dalam kalangan forumer-forumer ni sebab dia up status dia pasal bekas biras dia Amelia Hanafi. So agak-agak siapa yang duduk di tangga yang kedua? Boleh teka tak siapa? Orang yang cantik, memang pandai bergaya. So orang tu ialah Datin Zizi Azad. So pada tahun ni, dia dengan anak dia sedondon. Ha, kan? Baju daripada Rizman Ruzaini juga. Nombor satu. Yang memang selalu, yang memang cun gila, yang memang terkenal dengan baju yang berpasang-pasang-pasang-pasang setiap kali raya, siapa? Rosita Cik Wan. So untuk kali ni macam biasa, dia mengambil khidmat Rizman Ruzaini sebagai designer dia. Memang favorite designer dia, kita tahu. So kali ni dia pakai 20 pasang baju. Tak tahulah, mungkin tempahan daripada Rizman Ruzaini atau half tu mungkin tak tahu dia buat dari mana. Tapi memang kalau tengok baju dia tahun ni memang
memang cun gila kan. Tengok dia sedono dengan anak-anak dia yang lain. Tahun ni selain daripada Rosita Cik Wan, Zizi Ezzat, ramai gila artis yang dah dah macam back to basic, pakai baju biasa-biasa je kan. Maybe sebab diorang dah biasa kot pakai baju lawa-lawa. So raya ni diorang nak tone down sikit. Tapi apa-apa pun, tengok raya diorang kali ni memang sangat meriah. Kepada anda, terima kasih kerana menonton episod kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube kita orang, follow Facebook, Instagram dan Twitter, dan jangan lupa dapatkan aplikasi Oi Jom di Google Play sekarang, sebab macam biasa dalam tu memang banyak cerita best-best. Okay, kepada O2H Clothing, terima kasih kerana menaja baju saya untuk episod kali ini. Sampai jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum, bye.